Rapi tak tahu. Emang guys, bersama bukan ahlinya ahli ini. Kita sedang memasang grendel alias security door security. Manual door security ini, bukan elektronik. Jadi ini sebuah security. Jadi pertama tancapkan, aduh semoga pedalaman ya, aduh pedalamannya guys kalah ininya. Saya harus mengganti guys strategi of pemasangan. Tak mencari ya, mana ini guys, udah habis umur 2 guys. Langkah pertama hentakkan atau tancapkan untuk membikinkan lubang. Ternyata ini empuk ya. Oke, kita lepas dulu. Bawaannya gak kuat. Mas, ini buat apa? Bawaannya gak kuat ya. Ini buat apa? Bawaannya gak kuat ya guys. Tak ganti sama. Soalnya tadi tak tekan apa nih? Pelan-pelan biar enggak potel lagi loh. Duh, mentok kesan. Dia harus dilubangi lagi ya. Si aku tak boleh mur. Kenapa enggak ngukur paku sama murnya sih? Duh, marah. Kira-kira lah. Cuma kira-kira aja guys. Es ceru guys. Oh, ininya gak bagus. Ada pause dulu aja tuh guys. No te pas. Esto fue lo más de. Ternyata tadi murnya murmuran. Bawaan ya, maklum harganya murah ya. Dimurin aja. Untuk membantu murnya biar nancapnya gampang. Harus menggunakan kekuatan ekstra guys. Seperti ini ceritanya guys. Hentakkan. Pause dulu guys. Nyari mur lagi ya. Kurang dalam.
coba open juga. Harus ganti obeng guys. Berarti ini harus pakai kekuatan banget ya. More power ini. Nah. Kuat aku ini. Udah, itu kan juga power. Melang heatsink, heatsink pendinginnya. Sampai ngos-ngosan. Itu perjuangan guys. Biar gak usah lewat jendela lagi. Gak murah asli. Murah asli malah kayak yang gak kuat ya. Istilahnya bahannya yang gak bagus. Tapi ini mah api ya. Gue ini gak batuk kota lah juga tak ngulangnya. Kurang satu ekor. Wah lampu kayu nih, mulai api ya. Terus, kayak sekian dulu guys, jangan lupa di like, comment, subscribe. Ini kunci mereknya apa? Hanoko, Pak, ya tadi.